Halo semuanya. Udah kalian ngumpul dulu deh. Kalian udah ngumpul mulu. Guys, si Jesslyn udah pulang dari GoPlay belum ya? Nyampe rumah belum guys, si Jesslyn guys? Jelasin mana ya guys ya. Nungguin banyak juga orangnya. Makan semuanya. Jangan lupa makan. Aku makan bacon. Pork bacon. Tadi itu udah makan burger. Tapi aku masih lapar dikit. Aku makan burger tuh tadi jam 8, jam 5. Gak puasa kan lagi makan B2 guys. Ini tingginya berapa? Kayaknya apa sih? Kok gak ada tadi? Aduh guys, sabar. Sabar.
kalau kalian yang bukan agamanya bukan muslim boleh makan. Selamat makan. Suapin. Tidur. Halo. Udah lama ya kita gak bertemu. Kenyang banget, sumpah. Aku gak mau prengkel kami, kenapa sih? Kalian kok kangen sama kami? Udah lama banget kita gak ketemu, guys. First time liat SR Katrin, halo. Aduh, emang aku aneh banget gak hari ini, guys. Aku makeup buru-buru. Udah gak main Mobile Legends lagi, jarang aku main Valorant sekarang. Tapi kalau diajakin main Mobile Legends sih aku gas. Tapi pada ngajakinnya main Valorant, gimana dong? Gimana dong? Gak mau prengkel aja, kenapa sih orang gak mau prengkel? Cuman pisan. Ngapain ya? Aku biasa lupa loh. Aku sampai lupa kayak orang tuh eser ngapain sih? Ngapain sih kalian tuh biasanya? Ngobrol kah? Ngobrol ya biasanya? Enten gak main PUBG, main kok. Tapi ya jarang aja. Bongkar Upin. Oh my god. Bangun rumah. Kenapa sih kalian dengan prank? Kenapa kalian suka bahas sama prank? Why? Jadi tadi banyak banget yang kayak prank call ini, prank kami, prank ini. Why? Kenapa prank? Ada apa dengan prank? Atin, di night market beli apa? Aku beli Radiant Crisis Phantom. Jadi sekarang Phantom aku ada 3. Iya, 3. Oni-chan. Abis itu ada Radiant Crisis sama ada Zed. Terus Vandal aku ada 2. Vandal aku tuh ada... Ada apa ya? Oh, Elder Flame sama River.
Terus pisau aku ada tiga. Dua nih, sorry. Ada Oni, Oni. Ada Oni sama sama Celestial Oven. Keren banget ya katanya. Iya, PM-nya. Gak mau prank, kenapa sih kalian? Ih! Prank. Tadi bilang gak mau prank, suruh prank. Suruh ada live SR, suruh sendiri. Jurus seribu dari rumah. Apalagi nih, kalian apa? Kalian ampas gak ininya netmarketnya? Kalau boleh tahu nih. Soalnya aku lihat ada yang bagus banget, ada yang netmarketnya bagus banget. Nge-lag kah? Aduh. Minus aku makin parah deh, guys. Sumpah aku minusnya nambah deh guys. Soalnya satu deh. Why do I pull you close and then ask you for space? Game terus. Bener juga ya? Iya ya, game terus aku. Mana dong? Aku tuh ada suriawan di sini. Aku abis ini mau main. Kayaknya aku mainnya pakai kacamata nih. Ambil kacamata dulu deh. Mau nggak cepat dulu ya?
kaget dikit. Gini guys, tapi aku tuh gak suka kacamataku, dia tuh jatuh dari hidung aku, Kak. Gimana dong? Cara benernya gimana sih, guys? Like, enggak, like apaan sih? Udah belum? Ah, kalian tadi mau bohongin aku ya? Guys, ini kan kacamataku tuh turun mulu ya. Kayak ini tuh aku bingung harus diapain. Kalau hidung aku tuh lebih bagus dia kayak megangin atau dia lebih besar dari hidungnya, aku gak ngerti. Jujur. Geng, kalian sih sosok nge-lag. Aku gak tau ini nge-lag beneran atau enggak jadinya. Bingung deh, kacamata aku tuh ini kayak hidungnya tuh turun jatuh-jatuh mulu di hidung. Nah, apa sih? Kok dia hidung shaming deh? Yeah, what should I do, man? Enggak, hidung gue gak berminyak. Tengahnya atur, gimana cara aturnya? Maksudnya aku tuh bingung. Kalau aku kencengin nih, ini aku kecilin nih yang tengahnya nih, aku geser ke sini kan. Dia jatuh, tapi aku buka juga jatuh. Jadi kayak gimana dong? Jatuh nih, lama-lama nih. Aku sebel, aku gak bisa pakai buat main game. Solusinya apa? Masa solusi beli yang baru, udah diatur. Ditekuk dikit, apanya yang ditekuk? Gini. Kayak gini. Giniin. Ini. Nggak beda, guys. Oh, besok ini nggak coba-coba. Malah beda dia.
Segini enggak? Segini dikit ya. Ah, cepet kan sebelah ditekuk. Hah? Tekuk aja kan. Aku suka frame-nya ini. Dia jatuh, sumpah aku sebel banget. Ini berkata kasar, sumpah. Orang abang-abangnya tuh main follow kah? Ntar, teman-teman. Sebel kemas. Ntar aku abang-abangnya aja. Pakai soft lens capek tau, pakai soft lens. Ngengok. Enak aja aku enggak ngengok. Aku enggak ngengok. Kalian ngengok. Lo kelihatan. Kayak di filternya sih. Ah, hobi marah-marah gue. Udah belum? Udah
belum. Tahu, aku kan tadi mau banget nge-live ya. Masih aku ngantuk. Udah. Hari-hari marah. Hari-hari marah. Gak mau tidur. Gak mau tidur. Ih, sumpah yang masih ngomong lag. Emang kalian berarti. Pasti Atin mau main malah. Enggak. Enggak. Aku jadi gak mau live follow lagi kan. Udah buka puasa Tin. Oh udah, emang dari tadi guys. Udah 1 jam. Tiap hari banget Tin mainnya. Iya. Ya itu kan Valo gak kayak harus dijadwalin gitu guys ya. Valo kalau kita mau main, main aja. Gak perlu kayak aku mau main kapan ya. Maksudnya yaudah. Kayak misalnya aku kosong nih, aku main showroom. Tin bikin TikTok JJK dong yang Eyes of Heaven itu ya. Tarawih Tin, siap bang. Tin tau gak kamu gak bisa nutup mata kiri sambil tau nih apa. Aku lakukan. Ini aku lakukan, guys. Tin suka baca DM enggak suka? Ya tergantung sih kalau DM-nya gimana, aku baca. Situasi. Situasi berbahaya. Apa sih lagu Banzai? Situasi berbahaya gitu. Tuk orang yang ku suka. Oh cinta. Banzai. Masa tau gak kemarin? Kan aku bangun tuh siang ya. Kemarin ya, kemarin tuh aku bangun siang kan. Kayak jam, jam berapa ya? Jam 12. Jam 12-an terus aku nangis. Jadi mimpinya tuh sedih. Mimpi aku tuh kayak aku sedih gitu loh. Terus di mimpinya tuh aku kayak kayak mau nangis gitu loh guys. Kalian tau kan orang mau nangis gimana? Nah, aku nangis beneran. Terus aku bangun. Udah netes aku kayak adalah mimpinya. Sumpah, aku jadi kan memang sedih gitu kan. Aku kayak aku sebel, aku kesel, terus aku sedih, terus aku nangis kan. Terus aku nangis. Pas aku bangun, kan kadang-kadang mimpi tuh enggak sinkron gitu kan. Ngerti enggak sih? Kalau kayak misalnya kalian di mimpi kalian kan enggak bisa mikir ya. Terus kan mungkin nangis tuh kayak menggunakan otak yang beda. Jadi dia langsung kebangun gitu loh, otomatis bangun. Aku nangis. Nangisnya kayak beneran kayak kayak gitu. Kocak ya. Fotonya mana? Aku foto. Aku foto deh, enggak mau enggak kasih ke kalian. Kebanyakan ini kok.
Udil ngekngok ngekngok ngekngok. Tin beli wax anti slip buat kacamata. Emang kacamata nggak bisa diatur aja, guys. Jadi aku di jerawat di atas ini sakit banget. Ya nyobain warna lipstick baru, guys. Aku udah main game apa aja sama Ci Jesslyn? Valorant. Abis itu Overwatch. Tapi Overwatch aku sama temen-temennya Ci Jesslyn sih. Soalnya Ci Jesslyn itu gak main, guys. Apa ya Ci Jesslyn? Terus CSGO, CSGO. Abis itu Phasmo, Phasmophobia. Oh, mata lo parah banget ya. Welcome to sisi yang gak kalian tahu, guys. Bawa mata aku tuh parah banget ya. Ini tuh manusiawi, guys. Kan emang tidurnya kurang kan. It's okay. Tapi kita kasih efek kali ya. Kita kasih efek dikit. Kita kasih eye bags. Banzai. Free Fire enggak? Aku gak suka Free Fire enggak. Kalian suka Free Fire aku enggak terima. Tidak diterima di showroom Katri. Gitu sih. Enggak lah, bercanda lah. CSGO game orang tua bener banget. Dan aku main, jadi aku orang tua sekarang, guys. Aku sekarang orang tua. Karena aku, kenapa aku orang tua? Karena aku main CSGO, hahaha. Ya Allah, tentang biasa bangun tidur jam berapa sekarang? Rahasia umum. Rahasia umum? Rahasia, tidak boleh tahu. Gak boleh tahu, gak boleh tahu. Aku disuruh diem. Gak ada yang suruh aku diem. Diem aja mabasnya. Tapi kadang-kadang kan tidur lagi. Tidur lagi. Puzzle-nya, oi. Om, puzzle kemarin di mana ya, Om? Puzzle. Buang. Hah? Buang. Itu gift loh. Masa? Oh, tata mah bener-bener dah. Ya aku sama kakak. Aku taruh di sini. Sini. Tin PM dong, aku baru perpanjang. Oke. Okay. PMVN. Mana ada, guys? Emang ada, guys?
coming soon. Oh, ninggalan banget nih news JKT. Udah lah, aku Valorant. Oke, tanya news Valorant. Valorant nomor 1, bener banget. Main Minecraft gak main lah. Ya 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 ya. Ini filternya. Filternya bekerja keras, guys. Eh, keren ya filternya nih. Tanpa filter. Bisa gitu ya? Filternya bekerja keras banget. Tanpa filter, pakai filter. Tanpa filter, pakai filter. Wow. Minecraft game jelek. Kalau jelek, aja. Minecraft tuh game dari gue kecil ya. Minecraft tuh kalau kalian mainin game masa kecil kalian CS:GO, mainan masa kecil aku tuh Minecraft. Aja. Gila, Minecraft yang bilangin jelek. Keren lo ngomong gitu. Sekarang, ya maksudnya waktu aku masih kecil. Masih kecil. Aja aku nggak terima banget tuh Minecraft bilang jelek, nggak bisa itu loh main. Karena kalian nggak main aja tuh, siapa tadi ada yang bilang Minecraft katanya jelek? Karena dia nggak main aja kali, dia nggak ngerti, ya lo ya, nggak bisa ya survival game ya, nggak bisa. Pasti dia nge-breakwood pakai pickaxe. Aku dulu, aku nge-breakwood pakai pickaxe. Nuk banget, males Minecraft. Ya lo Minecraft nomor 1 bro. Main babaji gak? Babaji aku main ada di PC dan mobile, tapi aku kurang suka. Kayak di mobile aku suka, di PC kurang suka karena susah banget. Jadi aku gak main lagi. Aku sekarang game PC itu yang aku mainin banget itu Valorant sama Overwatch. Yes. Valorant sama Overwatch doang. Aku udah sariawan guys. Aku ada 2 sariawan berarti. Nih, di sini 2. Nih. Satu di sini, satu di sini. Bener-bener. TFT itu apa sih, guys? TF2. Aku enggak ngerti deh TF2. Enggak main Dota guys. Team Fortress 2. Itu apa guys? Itu kayak mainnya ngapain?
tuh mainnya ngapain? Touch kalau boleh tahu. LOL main gak? Gak main, tapi rencana mau main sih. Fatin udah mulai nyender abis ini turun. Tahu sih. Apex. PB coba. Aduh, aku main lihat temen komen PB. Soalnya enggak dulu deh. Gitu guys. Kayak putih banget ya. Kayak putih banget. Apex Mobile seru. Apalagi nih. Tabar deh. Pindah tempat. Kamu guys, kuotaku masih ada 20 giga. Kok nge-lag banget ya tapi ya. Aku pakai wifi satunya, jadi kan ada dua wifi. Yang satu tuh wifi yang satu, terus yang satu tuh yang pakai connector. Aku pengen kayak pakai connecting ini loh, wifi connecting. Gimana dong? Enggak pamer utang. 20 GB pemerin. Enggak, beneran. Bro, aku ngantuk banget ya. Tapi emang jam-jam segini tuh jam rentan ngantuk. Jam rentan ngantukku tuh mulai dari jam 5. Jam 5 sampai jam 8. Itu rentan ngantuk banget. Pengen banget kan showroom main game, tapi kayak ntar aja deh. Kapan-kapan, mungkin besok. Besok kalau kalian enggak, aku jangan nanya kalian sih, kalian pasti mau soalnya. Aku kayak, aku gak bisa nanya kalian, soalnya kalian pasti kayak mau kan, trian gitu. Aku tunggu mood aku dulu aja, kayak apakah kondisinya ini, situasinya. Kalian mau aku showroom main Minecraft gak? Ini yang tadi bilang Minecraft jelek. Kita main Minecraft guys. Tin PDKT mau GAVC berapa enaknya guys? Jujur nih, PDKT lagi ada uang ini enggak, uang apa namanya, kas gitu. Pertanyaan dulu kan, kita tanya lagi sulit atau enggak nih, enggak diwaro-waro ya Allah kak kapten. Kamu enggak boleh diwaro terus. PDKT katanya banyak guys, uang kasnya guys. PDKT katanya lagi banyak, jadi GA 5 tiket.
Enggak usah, terserah kalian lah. Masa aku yang nyuruh-nyuruh. Aku gak mau deh ngatur-ngatur kalian. Kan kalian gak ngatur-ngatur aku gak ngatur-ngatur kalian. Mutual simbiosis, mutualisme. Cap Cido udah sebulan gak ada yang beli ya Allah, kapten, pak manager. Are you okay? Jadi gimana dong GFC? Ini mentang-mentang saya gak senbatsu, kalian kok gak degia nih? Apa yang digain? Merayakan saya gak senbatsu nih. Hahaha. Duit SSK-nya enggak. Emang kalian pikir enggak ada SSK lagi? Enggak tahu, Ding. Sebuah pencapaian enggak senbatsu. Sumpah aku nggak tahu ya ada SSK lagi atau enggak ya. Kalian jangan sok-sok aku ngasih spoiler, aku nggak tahu, ngasal ngomongnya. Ntar tiba-tiba ada fanpage di Instagram, Twitter kayak info dari Katrin, nggak tahu, aku nggak tahu. Beneran. Sebut nama gue, nambah giveaway satu tiket lagi. Oh my god, Kak Chicken Nugget. Guys, Kak Chicken Nugget tuh selalu satu loh di tempat aku loh. Kak Chicken Nugget tuh selalu nomor satu. Pokoknya tukeran-tukeran mau deh, tapi pokoknya selalu kayak top 3 Kak Chicken Nugget tuh. Jadi kalian jangan hati-hati loh. Aku gak tau ya, aduh, terus gue tau, jangan. Gue gak asal ngomongnya. Mix gila 6-3, ah, gak mau lah. Aku gak mau, aku terserah kalian. Gak gila juga gak apa-apa. Oke. Is that your Buddha show that the Kimi Yowai mo? Aku gak diwaro-waro, ah. Iya, gak aku baca lo namanya lo. Semakin kayak gitu gak semakin gak dibaca lo. Maaf ya Kak Radisti. Aku masih 10 besar udah seneng, keren gitu. Kadang di Derajis kan nomor 2. 10 besar kah? Ini 3 besar, ini 2 besar. Tapi kamu baca, Tin. Pensi Genshin kah, Tin? Iya, aku pensi. Aku menyesal aku mengeluarkan uang di Genshin. Aku menyesal aku mendapat child dan dilock. Ya guys ya. Karena aku bisa pakai. Eyeliner aku bagus deh hari ini, lihat deh. Cukup ya. I don't wanna love you anymore. Pensi kayak kelilipan nih. Gak apa-apa guys, sumpah. Karena kan aku juga kayak, karena aku sering banget nih bercandain kayak tentang SSK. Terus kalian, misalnya kalian kayak pikir aku
nggak sedih atau apa. Sebenarnya sedih guys, sedih. Tapi kan aku juga kayak udah tau lah, ngerti nggak sih kayak ya udah. Jadi aku nggak mau sedih lama-lama, karena aku sedihnya udah dari lama juga, ngerti nggak sih? Jadi kayak udahlah. Kalian juga fans-fans aku jangan sedih, karena kan masih banyak project ya kedepannya ya. Kan ya maksudnya kayak kalian lihat dari konser 10 tahun kemarin kan banyak ya JKT punya project. Jadi kayak aku masih bisa banyak, ikut banyak gitu. Mungkin bukan yang ini tapi ikut banyak bisa, ngerti gak sih? Jadi kayak ya udah, gak apa-apa. Ini aku gak bakal, ini kok kayak gak bakal tiba-tiba aku kayak gimana-gimana, enggak aku. Ngerti gak sih? Jadi kalian juga jangan keseringan sedih. Karena aku dari kemarin kayak misalnya tweet aku bercanda-bercanda ya, aku biar orang tuh ya udah have fun aja lah, have fun gitu. Ngerti gak sih? Jadi kayak ya udahlah. Bener gak? Bener gak? Bener atau bener tuh aku bilang. Jadi kemarin kan misalnya aku bercanda kayak kok nama lu gak ada Ci, ya aku sama Cijusun udah tau kayak nama lu gak ada Ci, gitu-gitu ya for fun lah, kita gak bawa ke hati sama sekali gitu. Kecewa boleh, kecewa jangan lama-lama aja. Ini kecewa sih, udahlah. Aduh, kan ini main gak ya? Main lah. Udah dengar tanggapan Lesti? Emang ada guys tanggapan dari Kak Lesti? Kak Lesti Kejora? Tumben ya, maksudnya karena kayak aku ngeliat banyak banget kan yang kayak sedih, pasti sedih. Kayak misalnya kalian nge-DM aku semangat, aku baca sumpah. Dan aku apresiasi banget gitu. Dan aku tahu kayak dari situ aku juga tahu kayak oh banyak ternyata ya yang kayak sedih aku enggak ada di SSK tahun ini, atau mungkin ada SSK lagi, kita enggak tahu ya. SSK ini gitu. Terus kayak udah sedih dari lama, it's okay. Udah ini. Udah apa sih namanya? Apa namanya ya? Tahu gitu loh, udah kayak udah. Don't, apa, jangan berharap terlalu banyak sebenarnya hal kayak gitu tuh. It's okay, jangan mau nangis dong, kemana aku mau nangis, jangan dong. Karena aku juga masih lama kok kayaknya, harusnya sih masih lama ya. Kok aku gak menang GA? Siapa emang yang bikin GA-nya? Marahin dong yang bikin GA-nya dong. Ngek-ngok apaan, Tin? Ngek-ngok adalah ngikut adalah ngambek, ngikut adalah rewel, kayak marah-marah. Itu member JKT yang lain pada kemana? Mana saya?
mana saya tahu kan, maksudnya nggak nanyain ya, yang kamu di mana, kamu di mana gitu kan. Catherine di mana, di rumah? Kapan nih kami bukber bareng? Agak susah ya, agak susah dikit. Apalagi guys, kalian mau ngomongin apa lagi? Sebenarnya aku juga mau ngomongin itu sih, showroom hari ini tuh sebenarnya ya jujur, aku pengen ngasih tahu kayak itu sih. Jangan berharap banyak dulu ya guys, karena usaha pasti usaha, nggak mungkin nggak usaha kan, pasti usaha. Kita nggak tahu selanjutnya guys, itu sih inti utama dari showroom hari ini. Tapi mau ngomongin apa lagi, memang kayak kalian mau nanyain aku apa lagi. Game yang pengen banget dimainin si Ask. Udah sih kayak game aku yang udah pengen aku mainin tuh udah. Udah semua gitu, udah aku mainin semua. Jadi tapi paling ada game-game baru kali ya. Apa nih coba Agents Line Siege? Aku udah coba banyak agent loh guys. Aku udah, kan aku Reyna player juga sekarang. Ya walaupun gak jago, tapi kayak aku sering banget pakai Reyna. Kayak duelist Reyna, abis itu aku pakai Viper juga kok. Itu suara orang atau TV? Suara orang guys. Aku nggak bisa. Iya guys, agak berisik, maaf ya. Keluarga aku itu. Ngapa ya? Enggak. Ya aku punya siapa yang keramas dah? Catherine, ya. Resident Evil, ya. Coba main Last of Astin. Udah nyerah Atin main film? Belum lah, belum dong. Bisa main Satchel Race? Gak bisa. Kamu suka pakai Spectre gak? Spectre adalah apa? Senjata Tuhan. Bro, Tuhan kayaknya kalau main Valorant udah pakai Spectre deh. Sumpah beneran. Main Siege aja Tin, memang main Siege kok. Rencana mau beli skin apa, Tin? Aduh, skinnya aku mau tuh udah dapat semua. Z aku udah dapat. Abis itu Celestial Fan juga udah dapat. Onika udah dapat, Oni Phantom udah dapat, Elder Flame udah dapat. Mungkin sekarang aku pengennya kayak RGX atau Sol ya. Sentinel of Light aku pengen sih, karena kan Tens kan di Sentinel. Emang bagus sih yang warna ungu Sentinel of Light. Ya kan suka enak banget sih kayak. Gak sih. Oh, nguap dulu.
Jadi aku tuh pengen banget Skin Spectre, tapi aku tuh nggak tahu Skin Spectre yang bagus apa. Aku tuh antara pengen Ruination atau Mage Punk. Karena Mage Punk aku udah punya Ghost kan, Ghost Mage Punk. Tapi aku nggak tahu kalau Spectre-nya. Prime, aku gak suka Prime. I do not like Prime. Mage Punk, okay. Mage Punk Spectre kan tuh gak pernah dapet. Aku tuh gak pernah dapet Mage Punk Spectre masalahnya. Oh, atau aku pengen Blastex. Blastex bagus ya? Bagus gak menurut kalian Blastex? Aku kurang suka Ruination sih jujur, jadi kayak mendingan Mage Punk atau Blastex guys. Suka pakai OP gak Tin? Kurang, lebih suka Marshall. Karena OP tuh lama gitu kan, dia tuh kayak lama gitu. Jadi kayak reloadnya lama, nge-scoopnya lama, ini lama gitu. Kalau Marshall kan enteng kali ya. Mage Punk sih yang warna pinknya kan, biar kayak ghost aku kan. Jadi gimana tuh guys? Mendingan Blastex atau ini? Blastex atau kalau masalah harga mendingan Mitch Pangtin. Suara perut. Aku masih lapar. Blastoise yang mananya? Blastoise, oh Blastex, Blastoise. Marshall aku nggak pakai Marshall sih. Aku pengen tapi skin Marshall. Gimana dong? Aku bingung. Marshall beli atau enggak ya? Tapi aku suka Marshall. Aku yang kayak Tense nggak sih? Yang Celestial ya? Celestial apa sih yang kayak kerajaan gitu? Ya, Sovereign, ya aku Celestial, sorry banget. Sovereign, iya yang dipakai Tense. Temen aku pakai, tapi aku iri, terus aku iri kan. Abis aku iri, aku pengen beli. Lihat deh ada kejadian. Kan kayak gini ya. Kan ada kejadian parah sedang. Sebelah Odin aku kurang suka Prime. Odin aku pengen banget yang Blastex, yang warna ungu. Ini banget. Bagus banget. ML aku gimana, Tin? Enggak tahu deh. Aku perutnya bunyi. Enggak boleh dengar. Can you speak English? Yeah, I can speak English. Udah makan.
kayak dia lagi dicerna. Kimin cerna babi. Guys, aku tuh baru sadar dia aku tuh masih kecil ya. Gini aja gak sih? Ini gini aja dia lebih enak. Guys, kalian tahu gak sih aku masih kecil? Kayak aku tuh baru sadar banget sekarang. Kayak sekarang banget aku baru sadar kalau aku masih kecil. Kayak aku gak sadar aku masih kecil. Kayak kalian ngerti gak sih? Karena aku pikir aku udah dewasa. Kayak aku pikir tuh aku udah umur kayak 19. Enggak, aku masih umur 15. Oh my god. Kayak aku tuh enggak sadar. Kayak ngerti enggak sih? Ngerti kan? Ngerti enggak sih? Tips tinggi adalah genetik sih, susah sih kalau tinggi tuh sebenarnya. Mau bawa martabak nggak mau. Gimana dong guys, aku tuh nggak mau tua-tua dan aku tuh nggak mau muda-muda. Kayak kalian ngerti nggak sih? Aku tuh maunya ya di tengah-tengah aja gitu loh. Kayak aku gak mau terlalu tua dan aku gak mau terlalu muda. Jadi kayak kalian ngerti gak sih? Ya ngerti lah, maksudnya kalian gak ngerti. Kayak aku pengen di umur 19 tahun terus. Dua puluh kan kayak nanggung gitu ya. 21 aku udah bisa. Udah bisa ini. Ya KTP, KTP apa dari umur 17 ya. Itu udah pikiran jernih banget. 21 tuh udah dewasa, udah pikiran udah kayak mikirin taxes, udah mikirin kayak hari ini gue kerja apa aja ya. Gitu ngerti enggak sih kayak kalian? Kalian ngerti enggak sih? Guys. Takdir manusia adalah menjadi tua lalu mati. Kenapa harus gitu? Kenapa enggak menjadi tua lalu kayak gitu aja? Habis itu kalau misalnya di bumi ini udah kebanyakan, kita dipindahin ke bumi lain. Ntar dicari lagi bumi lagi, dipindahin lagi, cari lagi bumi lagi, dipindahin. Gitu aja terus. Aku gak mau tua. Aku gak mau tua. Tapi aku tuh gak mau kayak, kan 18 tahun masih sekolah ya. Aku pengennya kayak umur 21, iya. Lulus kuliah tuh umur berapa guys? 22 ya? Orang tuh lulus kuliah umur berapa? Dua tiga. Jadi bayangin aku 22. Aku mau 22 terus aja. Kayak aku lulus kuliah terus aku kayak aku 22 untuk 5 tahun. Boleh enggak gitu? Kayak aku 22 untuk 5 tahun. Jadi yang lain teman-teman aku udah 27, aku masih 22. Benar enggak? Tapi jadi kayak yang lain udah 25 terus aku masih 22. Kecuali lahir tanggal 26. Ya enggak gitu.
Ngantuk guys, udahan ya. Aku ngantuk, ini bencana. Ngantuk, ini bencana. Aku gak mau tidur, tapi ngantuk. Gimana dong? Bar aku baca rankingnya. Nomor 1 ada Kak Chicken Nugget Izin Sholat. Nomor 2 ada Kak Dak Dik Duk Der. Nomor Nomor 1 ada Kak Chicken Nugget Izin Sholat. Nomor 2 ada Kak Dak Dik Duk Der. Nomor 3 ada Kak Seven Adri. Oh my god, Kak Seven Adri. Nomor 4 ada Kak Jimmy Krean alias Atinu. Nomor 5 ada Kak Kipas. Nomor 6 ada Kak Bagus Saputra. Nomor 7 ada Kak Dipa XZM. Nomor 8 ada Kak Danar. Nomor 9 ada Kak Niko. Nomor 10 ada Kak Kapten. Apalagi nih. Nomor 11 ada Kak Gendut. Nomor 12 ada Kak Kuroishirt. Nomor 13 ada Kak Minatozaki Sakip. Yay. Yay. Gimana guys untuk hari ini, apakah aku tadi ngekok sih, maaf ya aku ngekok. Katrin suka ngekok. Oke. Dadah semua, dadah ngik ngok, dadah bocil ngik ngok, dadah.